kita sudah punya 5 investor, ya kan, yang data center yang internasional, termasuk salah satunya itu Kominfo kita. Jadi nanti pusat data nasional yang kedua itu akan ada di Keknongsa. Nah, selain itu, kita masih ada beberapa investor yang lain yang existing untuk pariwisata segala macam. Ya kan, kalau nggak salah, ya kan, yang terrekod itu saat ini mungkin ada sekitar 20 sampai 25 investor.